datang ke sisi ikan bakar kita. Sisi Medan Ikan Bakar terkenal dengan ikan bakar dia. Jadi korang datang bufet Ramadan sisi Medan Ikan Bakar, korang kena cuba sebanyak mungkin ikan bakar dan seafood bakar kat sini. Kambing grill panas-panas kat sini pun korang wajib makan. Dia ada banyak kaunter yang buat live cooking. Ada apam balik, takoyaki, murtabak, daging salai masak lemak negeri 9, mi goreng, char kway teow, cucur, ayam goreng, seafood goreng dan banyak lagi. Kita orang Malaysia mesti kena ada nasi kan. Dan sisi Medan Ikan Bakar ada satu corner yang amat besar, penuh dengan lauk pauk kampung. Rendang dia favourite saya. Kalau korang tak rasa nak makan nasi, saya highly recommend laksa dan kari mi kat sini. Dan ada juga satu kaunter menghidangkan oden macam dekat Fairmart. Buffet Ramadan wajib kena ada air balang kan. Sini ada banyak pilihan, tapi Asam Boy tetap pilihan saya. Kat sini ada juga kids corner dan corner yang menghidangkan pelbagai jenis kuih muih dan kek. Rambang mata nak pilih. So kalau korang tak rasa nak makan seafood bakar, makan kek dan kuih pun best. Ruang makan sisi Medan Ikan Bakar sangat besar sesuai datang ramai-ramai. Ada bilik aircon juga. Apa-apa cepat call dan booking dulu.